Mesej ini penting. Dia akan menjawab apa masalah kita antara agama. Akan menjawab apa kita dari segi keburukan ekonomi. Macam mana nak jaga ekonomi. Dia akan menjawab juga apa hak wanita. Kerana junjungan baginda Rasulullah SAW untuk kawan-kawan bukan Islam, bukan sahaja pimpinan yang dihormati oleh orang-orang Islam. Malah penulis satu buku, pemimpin 100 terbaik terpengaruh seluruh dunia. Nabi Muhammad nombor satu. Yang menulisnya bukan orang Islam, penulis Barat. Kira-kira pada 9 hari bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah, bertempat di lembah Uranah Gunung Arafah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya yang terakhir, "Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanah kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak." Kita pegang harta ni sebagai amanah saja. Yang kata bocor 28 bilion tu, kembalikan balik kepada rakyat. Yang ambil duit rakyat 250 juta untuk belah lembu kat kondo tu, bagi balik kepada petani. Janganlah sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ini siapa cakap macam ni? Confucius pun cakap macam tu. Kalau kita tidak mahu mensakiti orang lain, kita tidak boleh melayani orang lain seperti mana yang kita tidak nak. Itu Confucius. Kebetulan saya pengerusi Biro Antarabangsa Parti Keadilan. Kebetulan saya diberi peluang ke Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Wakil Parlimen Malaysia. Saya tengok terpampang ke atas tu dengan golden rule. Sama aspirasi dia macam kita orang Islam. La yuhibba ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsi. Tak boleh, tak ada iman kita kalau kita tak jaga saudara kita. Macam mana kita menghormati saudara kita yang lain? Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu. Dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Kenapa riba dibatalkan? Riba ialah bebanan tekanan ekonomi. Kalau hari ini rakyat barang naik, kerja susah, macam mana Pak Menteri boleh boros? Macam mana pimpinan-pimpinan UMNO boleh menjadikan negeri ini beban dengan hutang? Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Itu kita orang Islam terpercaya. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka. Kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Kenapa saya cakap macam tu? Al-Quran ajak macam lain. Wanita ini tempatnya. Wanita ini haknya sebagai isteri yang sebaiknya. Tetapi pimpinan Melaka lah dulu terkenal. Budak bawah 16 tahun pun. Nah, saya tak sebut nama. Betul ada tak? Tak? Ha. Wanita pun tak boleh nak jaga. Rakyat tu nak jaga. Lepas tu bila dia kena dah tak jadi ketua menteri, kerja dia hari-hari fitnah Anwar Ibrahim. Dia gila meroyan. Gila meroyan. Maksudnya dah tak jadi ketua menteri, dia gila meroyan. Dan hak kamu atas mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Masalah penceraian ni dah naik terlalu teruk. Saya kena cakap macam ni sebab kita bukan parti politik biasa. 98 kebetulan saya jadi peguam kepada ramai pimpinan. Kes kesas 100,000 kita berkumpul. Kadang menangis. Tengok gambar Alarham Fadino, gambar Dr. Wan Azizah duduk atas kerusi roda, kanister tembak, gas pemberi mata. Ada orang tahan, ada yang dah meninggal. Ini bukan perjuangan biasa untuk kita pimpinan keadilan reformasi. Ini perjuangan yang penuh dengan air mata. Ini perjuangan yang penuh dengan darah. Ini perjuangan yang bukan biasa. Sebab itu, kalau UMNO dia lain. Esok adalah yang tak dapat jadi calon, besok dia sokong kita. UMNO dia macam tu. Saya kat balik pulau dah datang dah ni, pemuda-pemuda UMNO. Ketua-ketua bahagian yang kalah bahagian, Yusmadi, saya kalau ketua saya tak dapat jadi pemimpin, tak dapat jadi calon, kita sokong YB. Ini gila punya UMNO. Sebab dia tak ada prinsip. Bukan susah sangat UMNO ni. Ini saya cakap fakta, saya nak sebut lah nama. Sebab sekarang kita nak beritahu,
Dia nak panggil pilihan raya, panggil. Tapi kita tahu dia akan pecah belah. Sebab dia tak pernah berjuang macam kita berjuang. Agenda kita jelas. Agenda kita keadilan untuk semua. Agenda kita menolak bebanan ekonomi. Agenda kita apa lagi? Menghormati wanita. Agenda kita apa lagi tadi? Kita mesti menghormati antara satu sama lain. Apa lagi baginda Rasulullah SAW cakap? Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikan sembahyang 5 kali sehari. Berpuasalah di bulan Ramadan dan tunaikan zakat dan harta kekayaan kamu. Kerjakan ibadat haji sekiranya kamu mampu. Allah SWT suruh kita bayar zakat. Duit zakat dia guna untuk apa tadi? Bukan kita orang Islam tak nak bayar zakat, kita tahu. Tetapi duit zakat pun dia ambil. Bayar peguam. Peguam apa? Bela orang yang memfitnah. Kita bawa kes ke mahkamah syariah. Dia guna peguam untuk lawan undang-undang syariah. Lepas-lepas tu dia kata kita pula tak ikut syariah. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu, ini penting. Ini saya nak berkata kawan-kawan. Kalau di Amerika dia kata semua orang adalah everyone apa equal. Semua orang adalah sama. Saya nak bagi tahu. Apa yang diajar ketika baginda Rasulullah SAW datang ke Mekah melawan kelompok jahiliah. Jahiliah ni lagi teruk. Dia kata di sini, kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Nabi tak kata pun, ketuanan Melayu, kamu orang Melayu lebih mulia daripada orang Cina. Saya cakap hari ini sebagai pemimpin ahli parlimen Melayu Islam. Nabi tak cakap macam tu pun. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawab di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Kita jangan gundah gulana. Kadang-kadang saya duk fikir-fikir ni nak cakap UMNO curi duit, BN curi duit. Kadang-kadang fikir-fikir biar Allah SWT lah hadirnya. Sebab kadang-kadang benda ni, kita buat kerja kita. Kita fokus agenda kita. Apa agenda kita ialah berjuang untuk rakyat, kerajaan berjuang rakyat. Pastikan hasil mahsul negara sampai kepada rakyat. Itu agenda kita. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Agama baru ni penting. Rakyat berjuang, dapat ruang, kebebasan bersuara sikit. Dapat sikit kebebasan berkumpul. Dapat sikit orang kata apa, hormat-menghormati sama lain. Dah Mahathir dengan ketua polis tak selesa dah. Ini ialah apa? Hak asasi manusia. Dia kata apa? Hak asasi manusia ni agama baru. Saya nak abang kawan kampung. Hak asasi manusia ni al-hurriyah ni, semua benda ni dah ada dah. Dan benda tu perlu dihormati. Sehingga kan tadi dalam ayat yang awal tadi dia kata, bukan ayat apa hadis tadi dia kata, khutbah tadi Hajatul Wida yang awal tadi, mesti menghormati kepada semua saudara yang lain. Tak kira Islam, tak kira India, tak kira Kadazan ke apa. Itu yang diajar berapa ribu tahun dulu. Sekarang ni UMNO nak ajar apa ni? Kenapa dia ajar? Kita ketuanan Melayu, ini tanah Melayu. Anak Cina dapat beasiswa, pandai pun tak dapat. Mana boleh? DAP ni Cina. Habis dah, nantilah ni ketua menteri Malaysia yang paling berkhemah sekali ialah ketua menteri Melayu. Haji, saya nak beritahu. Semenjak ketua menteri Cina jaga Penang pun hutang bertambah macam tu juga Haji. Ketua menteri Cina Lingua Eng itulah yang kurangkan hutang untuk semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Adakah dulu ketua menteri Pulau Pinang Melayu ada? Tak ada. Kalau yang bertambah gitu hutang tambah tu bertekan rakyat, yang tu kita tolak. Betul? Kalau yang tolong rakyat, nama dia Taslim ke, nama dia Kumar ke, nama dia Yusmadi ke, Jawa sikit ke, tak apa. Yang selalu saya kata, kita muafakat, rakyat hebat. Boleh kot saya? Kita muafakat, rakyat hebat. Kita tak kata pun, ni bangsa tak ada. Rakyat bersatu. Sebab Al-Quran dah janji, kalau sesuatu kaum itu mau berubah, dia ambil pilihan untuk berubah, berubahlah nasib dia. Ta'awanu bainakum bibirri wa taqwa. Bermuafakatlah, tolong-tolong kamu untuk kebaikan. Dia tak suruh pun, pakat-pakat tindas orang India, pakat-pakat tindas orang Kadazan, pakat-pakat bagi ampau kalau putih. Mana boleh? Dahlah dia kata dalam Malaysia dialah pertahankan Palestin. Habis dah keluar dalam utusan ni, dialah champion pertahankan orang Palestin. Tetapi saya cek-cek apa dia, bila nak pergi ke Amerika, pergi ke Amerika sebab nak kawan dengan Amerika, dia bayar kepada pelobi yang paling pelampau namanya Jack Abramoff
berjuta-juta ringgit sebab nak jumpa George Bush. Tu zaman Mahdi. Nak jumpa Presiden Amerika, nak bagi imej kononnya hebat di Amerika. Bayar 78 juta lebih kepada EPCO. Siapa itu EPCO? Itu ialah konsultan Israel Zionis. Saya cakap macam tu sebab bukan kita kata kita pemusuhan dengan orang Yahudi membabi buta begitu, tidak. Saya cakap jelas di sini. Dasar luar parti keadilan, kita bukan bermusuhan dengan orang Cina, kita bukan bermusuhan dengan orang Rusia, kita bukan bermusuhan dengan orang Mentis begitu saja. Kita melihat apa dasar dia. Kalau dasar dia ialah menindas, menekan, membunuh rakan-rakan kita, sahabat kita di Palestin, kita akan pastikan bahawa itu bukan dasar kerajaan kita. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikut keduanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya kepada orang lain, dan hendaklah orang lain itu menyampaikan pula kepada yang lain. Semoga yang terakhir, ini penting, semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang mendengar terus dariku. Kita dapat maklumat, kita sebarkan. Yang Nabi Muhammad cadangkan ialah pastikan orang yang terakhir yang kita sampai maklumat tu ialah orang yang lebih faham. Jadi saya rasa kalau hari ini golongan petani, golongan nelayan, golongan pertengahan, golongan rakyat biasa, orang Cina, orang India, orang Melayu, semuanya menyebarkan kebenaran. Reformasi! 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 Reformasi!